Jadi ini tuh udah jam 12, kurang 10 menit lagi udah jam setengah 1. Ini aku istirahat dulu, mau makan siang sama mau sholat. Terus abis itu aku mau ke sekolah, mau ngumpulin tugas bentar. Nanti sekitar jam 1 aku ada kelas online lagi, belajaran seni. Tonton sampai selesai ya. Jadi ini aku baru aja kedatangan paket, so langsung aja kita buka. By the way, ini aku belinya di Shopee ya. Linknya aku udah taruh di description box. Jadi kalau kalian misal penasaran sama barangnya dan juga harganya, kalian bisa cek link di bawah. By the way, aku tuh udah sering banget langganan di toko ini. Pertama, aku beli loose leaf kokuyo yang B5. Variasinya itu yang grid atau square. Ini isinya ada 50 lembar. Terus ini juga dapat kardus, jadi aman banget, nggak bakal kelipet-lipet kertasnya. Terus aku juga beli highlighter, ini juga aman banget dikasih bubble wrap, walaupun beli dua. Jadi di sini tuh aku beli dua highlighter matte liner yang warna brown sama warna green.
Selalu aja dapat stroke-nya, tapi ini mau aku langsung buang. Sedikit review dari aku tentang loose leaf ini. Loose leaf kokuyo ini gak usah diragukin lagi sama kualitasnya, karena emang setara sama harganya, walaupun harganya tuh agak pricey, tapi ini worth it banget. Pertama, permukaannya itu halus, walaupun itu tipis, tapi gak mudah costing. Terus di bagian bawahnya itu ada label kokuyonya. Sama di bagian atas ininya itu bukan lancip, tapi tumpul gitu. Selanjutnya, ini buat highlighternya. Aku lupa nge-swatch, jadi aku cuma bisa nunjukin kayak apa warnanya.